Jalan hari ini air kembali naik. Sebelumnya tadi malam sudah surut total. Jadi dikarenakan pompa yang di Putat Sewu terjadi kerusakan, sedikit masalah. Jadi hari ini tidak bisa memompa air dari Kali Sonto, maka air dari Kali Sonto masuk kembali ke pemukiman. Jadi ini naik sekitar 10 sampai 15 cm. Kemudian untuk warga yang terdampak sebenarnya dari pagi-pagi sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumahnya masing-masing. Cuma hari ini kita himbau kembali untuk kembali ke penampungan dulu. Jadi sembari menunggu pompa portable datang, nanti kita lihat kondisinya seperti apa ke depan. Ya. Pak, untuk sampai hari ini distribusi makanan, logistik, kebutuhan pakaian kering, tempat tidur dan lain-lain seperti apa? Ya, tadi malam kita sudah mulai distribusikan makanan. Jadi makanan jadi, kita dapur umum kita ada di luar, jadi kita ngirim ke wilayah langsung dalam wujud makanan jadi. Kemudian pakaian, juga beberapa peralatan bayi, kemudian beberapa selimut, tadi juga kita sudah kirimkan ke Ada warga yang sakit mungkin Pak, karena ini Pak? Kalau yang sakit tidak ada, cuma kemarin ada satu warga karena bersih-bersih terjatuh, sudah kita kondisikan ke rumah sakit. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.